warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di videoku. Kali ini aku sedang berada di stasiun Sueli tepatnya. Jadi hari ini aku mau jalan-jalan ke daerah Jiji. Kebetulan di sana ada pasar malam. Terus sekalian mau cari makan. Oke, yang penasaran ikutin terus videoku. Kita mulai sekarang. Jadi di sini keretanya nggak ada siapa-siapa. Jadi di sini aku berasa jadi sultan semalam. Gak ada yang naik. Kosong loh, gak ada penumpang. Cuman satu orang turun Taiwan. Ini toiletnya. Toiletnya kayak gini loh. Gila, jadi di setiap daerah itu pasti ada apa mainan pancingan anak-anak gini. Jadi lihat dulu ini ada apa. Nih, kerjanya kayak gini. Ada kotang lur. Bukan kotang, Ding. Apa itu tompi-tompian apa? Ini colokan USB. Ini kalau yang ini kalau pengen cari ini buat istrinya juga boleh atau pacarnya. Tas lo lumayan lo dapet, bisa goyang-goyang tapi ya hiburan kantor wah bisa ya. Tom pindah ini kayak apa ya, mainan anak kecil, dokter-dokteran. Oke, kita cari ini. Ini buat tempe-tempean. Oke. Kita cari ini ya. Ini sampai dapat. Aduh, keliru loh. Banyak tenang aja. Itu 20 loh. Hanya melempar gini harus pakai mode goyang loh, tapi ini kan lebih. Oke, masih belum nyerah lur. Kita cari empik-empikannya. Kita cari ini ya, pun kami ada gansing anak-anak. Ini gansing ya? Oh, ini gansing. Ini kayak apa ya, headset Hello Kitty. Orang ada jenenge ya Allah. Mana pimpinannya ya? Kok enggak ada? Ah, cari sebelahnya. Ini si boneka lor. Belum nyerah. Center. Ini apa ya? USB. USB charge. Kok ngecas ini. Nih biasanya di sini ada. Ntar kalau dapat bisa di unboxing. Ini enggak ada ya. Oh, AC lor, AC mini. Kalau enggak AC ya kipas angin. Kipas angin itu kecil. Ini upper, alat pemadam api. Jam tangan. Mana yang pilihannya kok nggak ada? Shower. Wah, nggak ada lor. Kita cari pancingan yang lainnya. Thank you.
kita tukar dulu uangnya. Kita menuju target. Tulur, tembik-tembikan. Oke, kita eksekusi. Tapi agak sulit kalau di bawah ini. Itu nggak bisa gunjang. Hampir yang cari sampai dapat. Sini lagi nih. Usah lo. Usah. Tak masuk ini satu poin dong, nggak bisa lagi. Yang lainnya. Aku salah pun. Aku hapus loh, gajing. Sampai terus, cari terus sampai ketemu. Susah. Main dulu, main. Apa ini dulu? Dan cuy sekali, habis uangku kita pergi. Susah, nyerah. Oke, mancing empik-empikannya aku udah nyerah. Susah lor, kita mancing yang gampang-gampang aja lah, yang kayak gini aja lah. Itu terlalu sulit empik-empikannya. Oh, terlalu amazing. Tuh parfum. Lumayan lur buat parfuman, nggak punya parfum. Strike. Kita dapat parfum gantinya yang habis banyak tadi. Oke. Okay. Wih, lur harganya 952. Nanti mbok ngapus sih mbok ora, biasanya ngapus-hapus. Udah. Yuk, lanjut. Cari makanan. I'm not afraid to die.
sampai yang mancing kita makan. Aku sengaja pesen ayam. Kalau sapi kecil nggak kenyang, makannya ayam. Panas lur. Rasa mie-nya itu manis. Kebetulan ini hari Selasa. Sisi. Terus apa namanya? Ayamnya itu kayak ayam apa namanya? Dada itu sama paha itu dipanggang. Ayamnya dada sampai pahanya itu dipanggang. Terus mie-nya agak sedikit manis. Jadi hari ini tuh aku berada di itu yang pasar malam yang dulu itu di Cici. Dulu aku malam Minggu tapi sekarang malam Selasa. Malah rame malam Selasa. Mantap. Ini tuh namanya nyupil kalau di Taiwan. Puasanya itu enak. Jadi aku pengen jualan kayak gini tapi nggak tahu caranya bikinnya. Ini paha kayak apa ya? Dada sampai paha ini. Tapi aku pesennya itu bukan nyupe, pesennya itu ayam. Jadi namanya bukan nyupe, ayam bay. Aku kasih nama ayam bay, masuk. Kasih sedikit caos. Jadi di sini nggak usah beli minum, minumnya itu gratis, kita tinggal ambil aja di pinggir itu, sama apa namanya, ada bubur sini itu kayak bubur sumsum rasanya, jadi gratis, nggak bayar.
enak lur. Kalau ada teh kotak lebih enak lur. Atau pakai marimas. Pengen marimas ya malah. Makan. Masih berasap. Mantap. Jadi harganya itu murah, nggak mahal, tapi berasa makan di resto, wes mantep. Kalau harganya itu bersahabat lor. Maklum Montiso, jadi guyu. Aku tuh kalau di Indo nggak pernah makan makanan di restoran. Paling mentok di angkringan lor. Paling mentok di angkringan. Maklum orang jalanan. Enak. Enak lor, tapi lebih favorit lagi aku lebih enaknya sego pecel. Aku lebih suka itu sego pecel itu. Pakai bumbu pecel lu. Makanya pakai tangan lu, mantep. Ini masih berkabut. Jadi di sini itu menunya babi, ayam sama sapi. Kalau kayak gini aku berasa kangen sama masakan mak lor. Wah, masakannya tak ada duanya. Paling favorit. Udah 3 tahun gak balik, rasanya kangen sama masakan emak.